Ini alasan Ivan Gunawan sulit persunting Ayu Ting Ting. Ternyata sang biduan minta segini. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kisah cinta Ayu Ting Ting bak tidak ada habisnya jadi sorotan. Ayu Ting Ting kerap jadi sorotan publik karena disebut dekat dengan sejumlah pria. Sejak bercerai dari Enji Baskoro, Ayu memang belum kembali menemukan tambatan hati. Namun kisahnya dengan Adit Jayusman gagal nikah Februari lalu begitu menyita perhatian publik. Salah satu pria yang kini gencar mendekati Ayu adalah Ivan Gunawan. Gembar-gembor sejak lama naksir Ayu Ting Ting. Igun bak pantang menyerah mengejar cinta sang biduan. Namun, baru-baru ini terungkap salah satu syarat nikah Ayu Ting Ting yang bikin Igun bak lepas tangan. Hal ini terekam dalam tayangan Brownies. Igun, Ruben Onsu, dan Wendy Cagur berbincang soal seserahan pernikahan. Ivan Gunawan mengaku sudah menentukan budget untuk mempersiapkan pernikahannya dengan sang biduan. Berapa duit kamu? Dikit, nggak bisa. Kalau mau kasih seserahan ke saya, 5 miliar rupiah paling sedikit, tantang Ayu. Entar naik headline lagi, ujar Ruben. Biarin, bikin headline sekalian. Puas kamu, jawab Ayu Ting Ting. Desainer kondang ini lantas meminta gajinya sebanyak 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. Berarti saya kerja siapin 5 miliar rupiah ya. Eno orang kreatif Trans TV, kapan 5 miliar rupiah saya masuk? Ujar Ivan Gunawan. Igun juga bakal mengirit uangnya demi mencapai uang seserahan Ayu Ting Ting. Berarti gue nggak bisa ngebiarin dia beli air dingin. Entar abis uang gue kepotong. Lanjut Igun. 1 miliar rupiah aja. Tambah Igun minta diskon. Enggak. Udah realistis aja sekarang. Mau ama gue syukur. Enggak ya udah sono. Jawab Ayu Ting Ting pedas. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.